sebagai santri kita mengisi kemerdekaan ini secara zahir dan batin dengan pendidikan dan dengan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Abnail al-Qurba, anak-anakku santri pondok pesantren Fadlul Fadlan, pesantren bilingual berbasis karakter Salafi Semarang yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memperingati peringatan kemerdekaan negara Indonesia yang ke-77 dengan secara seksama. Inilah pengabdian anak bangsa. Santri pondok pesantren Fadlul Fadlan adalah bagian dari bangsa Indonesia yang wajib mensyukuri nikmat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Bebas dalam hal ini adalah merdeka. Kemerdekaan di sini harus kita lestarikan. Darah, nyawa telah melayang pada kemerdekaan. 77 tahun yang lalu, pahlawan, ulama, para kiai, nasionalis berguguran kemerdekaan negara ini. Kita sebagai mahasiswa, sebagai santri, sebagai pelajar wajib kifayah untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan agar supaya cita-cita para pendiri bangsa ini tercapai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wajib kifayah, fardu kifayah, kewajiban bagi kita semuanya mengisi kemerdekaan dan mempertahankan. Mengisi dalam arti kita semuanya harus belajar giat mengisi di mana negara kita ini harus kita isi dengan cita-cita yang luhur, yaitu menciptakan bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur. Mempertahankan kemerdekaan ada dua hal, yang satu mempertahankan ideologi, jangan sampai Pancasila sebagai ideologi dirongrong oleh ideologi lain. Yang kedua mempertahankan teritorial, agar supaya negara Indonesia tidak dicaplok oleh negara asing. Ini adalah kewajiban warga negara setelah mencapai kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur dan mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan ini. Semoga kita sebagai santri, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa di pondok pesantren Fadlul Fadlan, kita semuanya mampu. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara Republik Indonesia negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengisi dan meneruskan perjuangan para pendiri bangsa ini. Ya Allah, berikanlah kepada para pemimpin kami kekuatan
untuk meneruskan perjuangan para pendiri bangsa ini. Ya Allah, tunjukkanlah para pemimpin kami, presiden kami, DPR kami, para pemimpin-pemimpin di bawah negara ini, semuanya mampu untuk melaksanakan pembangunan dan meratakan pembangunan dan untuk menciptakan kesejahteraan bangsa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Min al-iman, in hadu ala al-wabon.